Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mengikuti ibadah sekolah Minggu. Tapi sebelumnya Lausa mau memperkenalkan, kali ini ada Lausa Heru, ada Lausa Siuli beserta Pak Daniel yang akan menemani adik-adik untuk ibadah sekolah Minggu pada pagi hari ini. Nah, ada lagi adik-adik yang Lausa mau ingatin. Kalau adik-adik pergi keluar, terpaksa harus pergi keluar di tempat kerumunan banyak orang, ingat ya adik-adik. Adik-adik juga perlu ingatkan ke mama dan papa. Yang pertama, kita harus memakai apa Lausa? Memakai masker. Seperti kita saat ini ya, kita pakai masker. Yang kedua, kita harus rajin cuci tangan. Ada lagi Lausa. Yang terakhir, kita harus menjaga jarak Lausa. Ya adik-adik ya, ingat ya adik-adik. Nah, ya, kita mau mulai ibadah sekolah Minggu kita pagi hari ini. Yuk adik-adik sekalian, mari sama-sama kita mau angkat satu pujian. Sebelumnya Lausa mau minta kepada adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo yang di rumah adik-adik, yang kecil-kecil, adik-adik yang sudah besar-besar, yuk sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik juga bangkit berdiri, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau ucapkan selamat pagi Tuhan Yesus. Syukur. Yuk adik-adik, sebelum kita lanjutin, mari sama-sama langsung minta kepada adik-adik untuk lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Lausa mau berdoa buat adik-adik semuanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua kasih sayang dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang diberkati. Sekarang Tuhan, kami sudah duduk manis, biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu, mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan namamu dengan penuh sukacita. Tolong kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat pengen nyanyi? Ya, tentunya masih semangat ya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus kita, Sang Raja, Sang Juru Selamat kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi kita mau pakai gerakan. Semuanya, gak usah ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu, kita mau medley ya adik-adik ya. Kita nyanyi tanganku ke depan, baru hatiku penuh nyanyian sama aku anak raja. Ayo Kak Daniel. Yeah.
mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, sama-sama kita angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Biarlah adik-adik lagu ini boleh menjadi doa kita, penghantar doa kita, untuk kita boleh siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Dengan sikap doa, yuk adik-adik sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Pasal 2 ayat 21 sampai ke 40. Ya, sekali lagi ya Dedek, di Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan yang ke 40. Ya, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali Tuhan kami anak-anak-Mu mengadap kehadiran Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kuasa kami. Bimbing kami Tuhan, bimbing kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dari awal hingga akhirnya Tuhan. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, belum lama kita merayakan perayaan Natal. Natal itu apa sih, adik-adik? Ya, Natal adalah perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, beberapa hari setelah Yesus lahir, Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke Bait Allah untuk upacara pengutusan anak laki-laki sulung. Di dalam Bait Allah, mereka bertemu dengan seorang bapak bernama Simeon. Simeon adalah seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Tuhan menghantarkan Simeon ke Bait Allah agar bertemu dengan bayi Yesus.
Simeon sangat gembira. Ia menyambut Yesus, Yusuf dan Maria yang sedang menggendong bayi Yesus. Simeon menggendong bayi Yesus dan dengan begitu senang sambil memuji Tuhan, Simeon berkata, "Sekarang aku telah melihat keselamatan dari Tuhan." Yesus adalah juru selamat yang berasal dari Allah. Yesus sangat dinantikan banyak orang. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Dengan sangat bersukacita, Simeon memberkati Yesus. Adik-adik, di dalam bait Allah, Yusuf dan Maria tidak hanya bertemu dengan Simeon. Di sana juga ada seorang ibu bernama Hana. Seperti Bapak Simeon, Ibu Hana juga adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ia seorang nabi perempuan. Ia sudah sangat tua, berumur 84 tahun. Ia tinggal di Bait Allah. Dan ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah. Siang malam, Ibu Hana beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ketika melihat kehadiran bayi Yesus, Ibu Hana juga bersukacita. Ibu Hana percaya Yesus adalah juru selamat yang berasal dari Allah. Ibu Hana berterima kasih kepada Allah karena dapat bertemu dengan bayi Yesus. Setelah bertemu, ia memberitahu kepada setiap orang yang menanti keselamatan. Ibu Hana mewartakan kepada semua orang, Yesus adalah Mesias yang mereka tunggu sejak lama. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ia berasal dari Allah. Adik-adik, Simeon dan Hana sangat bersuka cita bertemu dengan Tuhan Yesus di Bait Allah. Marilah adik-adik, kita memuji Tuhan juga dan kita juga bersuka cita setiap hari dengan selalu mengucap syukur serta mengasihi semua orang sama seperti Tuhan mengasihi kita juga. Amin. Kita berdoa setelah kita menerima firman Tuhan. Jadi, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari Bapak Simeon dan Ibu Hana. Tuntun dan bimbing kami untuk kami bisa juga seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana. Kami bisa bersukacita, kami bisa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan setiap hari dan memuji nama Tuhan. Kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi teman-teman kami seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 30. Ya, ya, siapkan ya. Dari Injil Lukas pasal 2 ayat 30. Nah, yuk, saya langsung bacakan ya. Mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Sekali lagi ya, kita baca bersama. Yuk. Injil Lukas pasal 2 ayat 30. Mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan kalian sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Simeon dan Ibu Hana yang menantikan bayi Yesus sampai masa tuanya. Nah, hari ini aktivitas kita adalah membuat boneka jari. Ya, kita akan membuat boneka jari Bapak Simeon, Ibu Hana, Ibu Maria dengan bayi Yesus, dan Bapak Yusuf. Adapun alat dan bahan yang akan kita siapkan adalah kardus bekas snack atau bekas makanan kecil, ya. Kamu bisa pakai untuk membuat pola atau membuat boneka itu bila kalian tidak memiliki kain flanel, ya. Kalau kalian punya kain flanel, kalian bisa bikin dari potongan-potongan kain flanel. Jika tidak punya, kalian bisa menggunakan kertas lipat atau kertas origami, ya. Nah, alatnya tentu saja gunting, lem. Untuk kalau menggunakan kain flanel, kita menggunakan lem uhu. Kalau kertas lipat, kita gunakan lem fox, ya, yang supaya lebih kuat. Kemudian spidol untuk menggambarkan wajahnya dan pensil untuk membuat atau menggambar polanya. Adapun polanya yang akan kita gambarkan adalah pola kepala. Ini kita buat masing-masing untuk bonekanya satu, jadi kita butuh 4 kepala. Usahakan kalau bisa warna kulit, ya, seperti ini, ya, warna kulit. Nah, kemudian untuk badan kita bisa warna-warni karena tergantung nanti kita mau memilih baju untuk mereka. Kita buat masing-masing 2, jadi kita akan butuh 8 kali badan potongannya, ya. Masing-masing warna 2 buah. Kemudian untuk lengannya kita butuh 2 lengan, ya. 2 lengan, jadi nanti akan potongannya jadi seperti ini. Kepala, kemudian badannya 2, ya. Lengannya 2. Oh ya, tambah ujungnya, ya, ujung tangannya 2 kecil untuk tangannya. Nah, untuk rambutnya kita bedakan. Untuk Bapak Simeon yang biasa aja, ya. Kemudian untuk Ibu Hana kita pakai yang ada konde di atasnya. Untuk Ibu Maria kita gunakan rambut yang panjang. Kemudian untuk Bapak Yusuf potongan pendek biasa. Nah, kita buat juga potongan seperti angka 8 agak melengkung, ya, untuk bayi Yesus, dan juga lingkaran kecil untuk wajahnya seperti ini. Kalau menggunakan kertas, nanti kita perlu ini untuk mengukur, untuk memegang bonekanya. Nah, kita ukur sesuai ukuran jari. Oh ya, badannya juga kita sesuaikan dengan jari kita juga, ya, ukurannya sampai jari kita bisa masuk di tengah-tengahnya, ya. Jadi ini jari kita, kita lebihkan beberapa senti supaya nanti jarinya bisa masuk di tengahnya, ya. Nah, sekarang kita akan mulai membuatnya. Caranya seperti ini. Pertama untuk badan dulu, ya. Badannya kita kasih lem. Bagian bawah ini jangan dikasih lem karena untuk masuknya jari kita. Ini kita beri lem sekelilingnya seperti ini, ya. Pastikan lemnya rata supaya tidak berlubang nanti. Nah, kita tempelkan. Tunggu sampai kering dulu, ya, sebelum kita mencoba memasukkan jarinya supaya tidak rusak. Karena lemnya kalau masih basah kita masukkan jari nanti jadi rusak. Kita boleh pasang dulu kepalanya dulu, ya.
sambil menunggu lem yang di badannya kering, kita pasang dulu kepalanya. Kepala hanya dikasih lem setengahnya, karena kita menempelkannya hanya setengahnya. Nah, seperti ini ya, hanya setengahnya. Kemudian tangannya kita sambungkan dulu dengan ujung jarinya seperti ini. Demikian untuk lengan yang satunya lagi. Maaf, kita kasih lem. Kemudian kita akan tempelkan di badannya. Jangan terbalik ya, bagian yang ada sambungannya itu yang sebelah dalam. Nah, kita tempelkan di badannya seperti ini. Satu lagi. Kita pasang rambutnya. Ini boneka Bapak Simeon yang bersuka cita waktu bayi Yesus dibawa Ibu Maria ke Bait Allah. Nah, ini rambutnya. Ini Lawson nggak punya warna abu-abu ya, pakai warna ungu muda ya. Nanti kalau kertasnya kalian nggak punya warna abu-abu, boleh pakai bagian belakang dari ini kardus apa snack ini, kan bagian belakangnya kan warna abu-abu, boleh dipakai kalau tidak punya origami yang warna abu-abu ya. Nah, ini sudah selesai, boleh digambar matanya ya, kalian boleh bebas membuat matanya seperti apa ya. Ini Rose pakai spidol warna hitam ya. Nah, ini Bapak Simeon bersuka cita. Ini sepertinya sudah kering, boleh coba dimasukkan. Nah, sudah jadi Bapak Simeon yang bersuka cita ketika bayi Yesus dibawa ke Bait Allah. Bapak Simeon ya. Untuk Ibu Maria ini agak sedikit ini langsung kasih tahu dulu. Setelah kalian pasang kepala dan ininya, apa wajahnya dan rambutnya, untuk bayi Yesus kita pasti pasang bayi Yesus dulu ya, pasang bayi Yesusnya dulu, dilem dulu, baru kita pasang tangannya. Tangannya ini memegang bayi Yesus ya. Nah, ini caranya dari bawah kepala Yesus ya, kita tempel, kemudian agak dilengkungkan sampai dia memegang bayi Yesus. Nah, seperti ini. Jadi seolah-olah bayi Yesus dipegang, dibantu oleh lengan satunya yang dari atas, lengan kirinya ya. Jadi kelihatan sepertinya bayi Yesus itu betul-betul sedang digendong oleh Ibu Maria. Nah, seperti ini ya, sudah jadi Bapak Simeon, Ibu Maria ya. Ini ya, kita bisa masukkan jari kita di bagian dalamnya. Nih, Marianya ya, kita masukkan jarinya. Terus kemudian Ibu Hananya, Ibu Hananya kan pakai konde itu di atasnya ya. Dan Bapak Yusuf. Nah, sekarang kalian siap bercerita tentang cerita Ibu Maria masuk Bait Allah, bayi Yesus disambut oleh Bapak Simeon dan Ibu Hana ya. Nih, Bapak Yesus juga menjaga bayi Yesus ya. Ini kalau dari kain flanel. Bagaimana dengan
yang dari kertas, yang dari kertas, yang dari kertas ya. Sama cara menempelnya. Tuh lihat tangannya Ibu Maria juga di memegang bayi Yesus. Tapi kita pakai kertas seperti ini nih. Lose juga pakai kertas ini, kertas bekas nih. Kita lingkarkan sesuaikan dengan ukuran jari kita ya. Tapi jangan terlalu sesak ya, nanti supaya bisa keluar masuk seperti ini. Nah, kita kasih lem seperti ini ya. Kemudian kita kasih lem juga di atasnya untuk kita tempelkan di bagian belakang dari bonekanya. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi nanti kita bisa, oh ini Bapak Simeon, ini Ibu Maria. Nah, seperti ini. Kalian pasti bisa melakukannya. Jangan lupa gambar pula wajahnya ya, untuk Bapak Yusuf dan Ibu Hana juga. Seperti ini. Selamat membuat, dan kalian bisa bercerita tentang cerita Alkitab hari ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Heru. Kita sudah membuat aktivitas. Sekarang waktunya kita mengakhiri ibadah kita. Adik-adik, yuk sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita, gak usah ajak, semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Hatiku Senang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami sepanjang ibadah yang sudah berlalu. Biarlah kami boleh mendapatkan sukacita yang luar biasa yang berasal daripada Engkau. Apa yang boleh kami dengarkan, firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhanlah yang boleh bersama-sama dengan kami menaungi kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima Bye.
Ya, adik-adik sekalian, sekolah minggu kita sudah berakhir. Ingat ya, pesan tadi untuk mematuhi apa adik-adik? Tiga protokol kesehatan. Yang pertama, selalu pakai masker. Yang kedua, adik-adik selalu rajin untuk bersihkan tangan dengan mencuci tangan pada air yang bersih dengan memakai sabun. Yang ketiga, kalau adik-adik sedang berpergian atau di kerumunan orang, ingat adik-adik harus menjaga social distancing atau jaga jarak adik-adik. Kak Cecily pamit, Kak Daniel juga pamit. Bye-bye, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.